Detik-detik mengerikan kecelakaan maut sekitar pukul 6 pagi yang terjadi di Jalan Pahlawan, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, minggu lalu terekam kamera CCTV salah satu warga. Pengendara motor wanita berinisial ENW, 32 tahun, warga Dusun Karangsari, Desa Bulusari, RT 02, RW 01, Kecamatan Kedungwaru, berboncengan dengan anaknya K, 6 tahun. Akibat kecelakaan itu, ENW mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, sang anak selamat dan mengalami luka di bagian kepala. Kini kecelakaan tersebut pun telah ditangani oleh Polsek Kedungwaru dan korban juga telah dievakuasi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.